Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Lisa Wicaksono. Di video kali ini aku mau mukbang cemilan Taiwan ya. Aku mau review pakai mic on clip dari Boya BM1 yang terkenal katanya jernih ya. Aku belum pernah coba. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel aku, biar aku tambah semangat lagi untuk bikin video baru. Jangan lupa tekan loncengnya ya guys. Terima kasih. Nah, ini aku ada lace. Ini original. Aku beli di Taiwan. Di 7-Eleven. Terus ini ada mochi pemberian dari majikan aku. Terus ini ada, nggak tahu ini apa ya, ini juga makanan camilan Taiwan. Ini yang beli majikan aku, ini aku tadi dikasih, orangnya mau keluar aku dikasih cemilan ini sama ini. Terus aku beli sendiri ini karena kalau apa namanya majikan aku keluar itu aku nggak ada teman makan ya, nggak ada teman makan, aku jadi males makan. Biasanya aku cuma beli apa roti sama apa namanya, kadang-kadang aku cuma minum itu ya, cencunaica gitu. Kalau kadang-kadang aku beli telur gitu ya, telur jahitan itu. Kalau di Taiwan itu jahitan aku biasanya beli dua gitu, terus aku nggak makan siang biasanya gitu. Soalnya nggak tahu ya, kalau nggak ada temannya makan tuh kayak males makan gitu. Terus aku ada ini apa Oreo, soalnya aku nggak makan siang. Aku beli yogurt. Nah sekarang kita cobain ya, kita cobain ini dulu aja ya. Kita coba suaranya itu kayak apa. Pasti kayaknya apa keras banget ya suaranya ya, apa namanya, terkenal kalau apa mic dari Boya itu jernih ya. Aku juga belum pernah nyoba ini, aku beli dari counter di Taiwan sebelah itu, katanya apa, katanya kekenya itu apa, katanya penjualnya itu katanya buat mukbang itu bagusan yang ini gitu. Jadi aku beli. Cobain ya guys. Kalau mochinya ini rasanya gimana ya? Majikan aku itu beli satu kerdus besar, tapi aku cuma dibeli satu. Ini untung-untung dibeli. Aku untung-untungan aku dikasih satu ya. Oh, ada coklatnya. Ada coklatnya guys. Oh bukan coklat ini ya, cokopi. Berarti ini apa namanya, mochi luarnya bukan coklat, ini luarnya koko itu loh, koko yang apa kayak coklat tapi bukan coklat itu. Dalamnya ada tepung kacang kayak kacang gitu. Yang
namanya mochi memang enak, guys. Apalagi luarnya ada kokonya, ini kayak coklat ya rasanya. Rasanya mirip coklat, tapi ini bukan coklat ya. Sebentar, aku mau. Bentar ya, guys. Aku tak ambil sedotan dulu ya. Tunggu sebentar ya. Mic-nya kayak gini, guys. Bentar ya, aku mau minum dulu. Ini. Yogurt. Yogurt. Ebi. No sugar. Tanpa gula. Aku suka yang tanpa gula. Aku paling suka yang ini. Bisa disobek, guys. Bentar ya. Oh, isinya kayak gini, guys. Kayak roti, tapi bukan roti. Ini kerupuk. Kerupuk ini, guys. Ditunul-tunuli gula, ada gulanya yang dicairkan itu loh, guys. Kita coba ya. Rasanya manis. Rasanya biasa saja.
tahu kok dia tuh suka manis. Paling suka rice. Guys, makan kayak gini tuh ingat sama anak, guys. Benernya aku nggak tega makan kayak gini, guys. Beneran mantep. Aku rasa meatnya dari Boya ini bagus, memang bagus ya. Makanya banyak yang make, banyak yang beli. Buang ah. Aku mau jemput anjingku di salon, guys. Udah habis ini. Aku mau jemput anjingku di salon. Tugasku tinggal itu. Ntar nunggu si bos dateng. Kurasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku review mic dari Boya ini buat makan keripik. Ternyata nyaring ya, suaranya jernih banget ya. Kalau teman-teman mau beli, ini harganya cuma 500 NT di Taiwan, tapi kalau di Indonesia mungkin lebih murah lagi ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar aku tambah semangat bikin video baru. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.